Inilah rekaman video ketika seorang ibu yang hendak melahirkan digotong warga menggunakan tandu melintasi kawasan hutan menyusul adanya longsor di Desa Tanobato, Mandailing, Natal. Keluarga dibantu warga desa secara bahu-membahu membuat tandu sederhana dari kain sarung dan sepotong bambu untuk mengantarkan ibu yang akan melahirkan ini agar segera mendapatkan pertolongan. Sebelumnya, ibu hamil bernama Nur Kholilah dirujuk dari Puskesmas Muara Soma, Kecamatan Batang, Natal untuk mendapatkan pertolongan pada proses persalinannya ke sebuah rumah sakit di Kota Panyabungan. Jadi berbagi informasi dari sama kepada desa sebelumnya, mungkin ya, kalau untuk dirawat secara ditandu mungkin bisa, dan berarti Sumatera Barat pertimbangannya itulah. Itu pertimbangannya, nah, sehingga diputuskan ditanggul dari sini, Bang, ya? Diputuskan, dia kan pasiennya gawat darurat lah. Gawat darurat. Jalan lintas provinsi yang menghubungkan Desa Tanobato, Batang, Natal longsor dan tidak bisa dilalui kendaraan sejak 3 hari lalu. Petugas dibantu warga hingga kini terus berupaya membuka akses jalan dengan menerjunkan alat berat. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara.